Assalamualaikum guys, welcome back to Yana Mariani channel. Video kali ini aku cuma mau tunjukin sama kalian apa aja yang aku lakuin di rumah sakit selama mengidap COVID-19. Yang kebetulan saya sekarang berada di Dubai, United Arab Emirates, jauh dari Indonesia, jauh dari keluarga. Di video kali ini aku mau share sama kalian apa aja kegiatan yang aku lakuin selama di rumah sakit. Mulai dari subuh jam 5 pagi sampai aku harus tertidur di malam hari jam 10. Ada banyak treatment, perawatan-perawatan yang harus aku jalanin untuk menyembuhkan dan mematikan si virus COVID-19 ini. So, ikutin terus videonya ya. Welcome back to part 2 my COVID-19 stories. Hari ini semoga kalian sehat-sehat semua seperti aku yang semakin hari semakin membaik. Saya feeling juga sih. Sebenarnya COVID-19 itu obatnya cuma satu. Kita harus semangat untuk sembuh. Itu self healing yang benar-benar bisa memotivasi kita untuk tetap semangat. Dan insya Allah cepat sembuh. Selain makan, istirahat yang cukup, berdoa, dan juga stress free. Oke? Jadi video kali ini aku akan buat hari-hariku, gimana aku menghabiskan hari-hariku di rumah sakit ini. Jadi guys, seperti kalian tahu, aku sudah divonis mengidap virus COVID-19 sejak tanggal 27, dan aku masuk rumah sakit per tanggal 1 Februari. Sekarang udah tanggal 9, jadi udah 9 hari aku di rumah sakit ini. Aku sih ngerasa gimana ya, lebih secure aja sih sebenarnya di rumah sakit ini. Waktu itu sejak aku divonis aku mengidap virus COVID-19, memang rasanya agak sedikit menakutkan ya, karena kan aku punya comorbid yang katanya kalau orang punya penyakit dalam terus kena COVID-19, they might be not surviving. Dia mungkin mereka kita-kita nih mungkin nggak bisa bertahan.
kalau kena COVID-19 dan punya penyakit dalam lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, atau penyakit-penyakit dalam lainnya. Dan saat aku dinyatakan positif COVID-19, itu emang kebayang banget di kepalaku yang oh my god, will I survive? Bisakah saya mampukah saya bertahan? Bisakah saya lewatin situasi, you know, COVID-19 yang di berita-berita di mana-mana itu sudah sangat-sangat mengerikan sekali, dan itu jujur sangat-sangat menakutkan saya. Aku ngerasa benar-benar takut. Apakah aku bisa bertahan? Apakah aku bisa survive? Apakah aku bisa sembuh lagi? Itu berkecamuk di otakku, di kepalaku. Dan aku benar-benar takut saat itu. Dari tanggal 27 Januari itu, aku harus isolasi mandiri dulu. Dan saat itu memang aku sedang merawat juga dua pasien COVID-19 yang tinggal satu apartemen sama aku. Jadi aku mencoba untuk kuat dan bertahan di rumah aja saat itu. Tapi lama-lama, seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, ternyata kesehatanku itu tidak mendukung banget. Jadi level kekuatan aku tuh sangat-sangat menurun drastis sampai aku harus dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang aku sudah di rumah sakit. Sejak hari di mana aku dibawa tanggal 1 Februari itu sampai sekarang itu kesehatan makin meningkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya lebih baik dirawat di rumah sakit karena dengan peralatan yang cukup, dengan obat-obatan, dengan intensive care, kita tuh memang akan jauh lebih baik. Dan ngejalanin hari-harinya juga tidak terlalu berat, tidak terlalu menakutkan. Kesepian sih memang, kesepian banget. Gak ada siapa-siapa di sini kecuali mereka. Tapi gak membuat aku untuk frustrated atau stressful juga sih. Nyantai aja. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan juga kok di dalam kamar rumah sakit. Salah satu contohnya ini. Alat ini ngebantu aku untuk melatih pernafasan. Karena pada saat aku masuk rumah sakit, pada saat awal-awal kena COVID, nafasku tuh pendek. Aku ada breathing difficulties. Jadi ada kesulitan pernafasan, nafasku pendek. Jadi aku tuh ngos-ngosan. Nafasku tuh kalau ngomong tuh memang ngos-ngosan banget. Gak ngomong pun ngos-ngosan. Jadi setiap hari di sini aku harus latihan pakai ini. Jadi ada 3 bola di dalam sini yang aku harus angkat dengan cara disedot, bukan ditiup. Itu agak susah juga, susah banget guys. Awal-awal itu berat banget, tapi sekarang aku udah pinter, udah jago karena memang pernapasanku sudah makin membaik. Kayak gini. Nah, kayak gitu, disedot, bukan ditiup. Nah, kalau misalnya semakin bagus kalau ini bola bisa aku sedot ke atas dan dia bertahan di atas selama beberapa second gitu. Itu bagus. Berarti nafasku udah bener-bener bagus. Aku coba ya. Seperti itu. Itu udah bagus namanya. Aku suka. Ini tandanya pernafasan aku udah makin membaik. Jadi si pneumonia, paru-paru aku udah mulai bersih. Itu tandanya, kata dokter sih. Tadi barusan dokter visit aku, katanya aku sudah bagus. Sudah mulai clear paru-parunya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, hari kesekian aku di hospital. Seger, barusan aku pakai masker yogurt. Karena banyak dapat yogurt di rumah sakit, gak kemakan, jadi aku pakein jadi skincare.
biar kulitnya tetap moist dan lembut. Aku harus panggil nurse karena hari ini jam 12 ada jadwal nebulizer lagi. Jadi tadi subuh jam 5 ada nebulizer, jam 8 ada nebulizer, jam 12 ada, nanti sore juga ada, terus malam 3 sampai 4 5 kalian gitu deh nebulizer. Ya, apalagi dia datang. Hi. Lunch? Belum. Okay. But you can check my blood sugar now. Oh. Thank you. Saatnya suntik insulin. Unit. Sangat membantu saya dalam bernafas. Jadi di sini ada cairan obat yang bisa mencairkan flame riak ya dari hidung dan tenggorokan saya karena pneumonia di paru-paru saya. Jadi ini treatment ini saya harus lakukan 3 sampai 4 kali sehari. Tapi ini bukan uap panas ya guys, ini uap dingin. Uapnya dingin keluar dari sini. Dari sini ini obatnya. Obatnya ada di sini. Lalu dengan bantuan oksigen dia akan keluar dari sini dan saya akan hirup melalui hidung saya dan mulut. Ini treatment ini berlangsung kurang lebih 1 jam. In the morning like 5 o'clock ada porsi lebih banyak, jadi bisa makan waktu 2 jam. Ya. Masih berlangsung. Jadi dari awal saya masuk hospital ini, treatment ini sudah dimulai. Saya masuk hospital ini tanggal 1 Februari dan sekarang tanggal 7 Februari. Jadi sudah 1 minggu treatment ini dilakukan.
Satu minggu, guys. Masih di infus tapi every morning 3 kali sehari sih infusnya. Jam 5 udah mulai pakai nebulizer di infus, ambil darah segala macam. Masih lemas. Kalau siang sore hari ya segar habis mandi. Selamat pagi. Hari ini seperti biasa jam 5 pagi sudah dibangunin. Terpasang infusan Dexa di sini. Tapi sebelumnya tadi pakai nebulizer 1 jam. Jam 5 sampai jam 6. Sekarang sudah jam 6. 10 menit. Jam 6 pagi lewat 10 menit. Ini masih going on. Pagi tadi ada blood test lagi, pengambilan darah 4 tubes dengan COVID test. Semoga COVID-nya sudah berakhir ya guys. Semoga negatif ya. Doakan. Yana Mariani. Thank you. Selamat pagi. Hari ini hari ke-8. Baru ganti ini. Pindah posisi. Karena kemarin yang di sebelah sini udah 1 minggu. Jadi harus di pindah posisinya di sini biar enggak membengkak. Sekarang di sini. Ini dia. Masih agak berdarah. Aduh. Hari ke-8, guys. Di rumah sakit. Tapi sudah hari ke berapa ya? 31 32. Hari ke-12 aku positif COVID. Morning. Ninety-six percent saturation, right? 96% saturation. 91%. It's increasing now. Ah. Let's check. Okay. Ninety-four percent. It's again increasing. And last reading is 96. 96, okay. 37? 37.5. 37.5? Yes. You got fever? Yes. Oh.
That's why I don't feel comfortable today. Ya, 7,5. Demam. Seperti biasa kalau pagi ada obat. Jam 5 tadi sudah ada yang diminum 1 butir. Dan sekarang pagi ini ada 4 butir. Dan obat batuknya. Terus ini ada blood thinner. Nanti suster yang suntikan ke bagian perut atau paha aku, supaya darahnya tidak menggumpal. Dan ada vitamin C nya Saatnya makan siang. Ta-ta-da. Jadi di rumah sakit itu makanan untuk pasien itu disajikan dalam kotak seperti ini. Semua disajikan dalam kotak disposable, kotak-kotak yang langsung buang. Jadi nggak perlu pakai cuci, nggak perlu pakai bersih-bersih. Nah, hari ini apa lunch aku hari ini? Mari kita lihat guys. Pertama, aku dapat yogurt, plain yogurt untuk digestive. Terus aku dapat salad. The cucumber, lettuce, tomato, lemon, and apa lagi nih? Capsicum, I think. Lalu buahnya hari ini aku dapat orange. Kemarin-kemarin aku dapat watermelon, rock melon, honey melon, or just mix of fruits with grapes and pineapple. Lalu ada jelly. Kemudian ada supnya ting. Dari bawahnya sih kayak brokoli sup gitu. Brokoli sup. Terus untuk main course-nya aku dapat ini. Ini rabbit bread. Dia kasih aku yang brown karena aku diabetic, jadi makananku itu adalah diabetic meal. Dietary. Then today the main course is ada beef ball, nasi, dan steamed vegetable. Healthy option guys, so makan dulu ya. Mau ikutan aku makan? Yep. Makan guys. Mari makan. Mulai dari supnya yuk, kita cobain supnya. Semoga enak. Tapi usahakan untuk makan ya guys, biar COVID-nya cepat mati. Enak. Ada chicken breast-nya. Apapun makanan yang disajikan buat kamu di rumah sakit, usahakan dihabisin. Habiskan semua makanannya. Karena aku yakin itu makanan yang disajikan untuk kalian itu sudah terhitung kalorinya. Dan yang pasti itu bagus buat kesehatan kalian. Jadi makan dan habiskannya. Enak. Okay, selesai dengan supnya. Lanjut ke main course aja langsung ya. Biasanya aku makan saladnya.
Balung dengan main kos. Oh, Indonesia. Lalapan ya guys. Bismillah. Bakso. Bismillah. Nah, rasa ginger. Ginger garlic. Day 10. Katanya hari ini aku boleh pulang. Dokter bilang. Jadi menurut dokter, kalau sudah lewat dari 10 hari atau maksimal 14 hari, itu virus dalam tubuh kita sudah tidak aktif lagi. Jadi tidak harmful, tidak menyebar. Jadi kita boleh pulang aman. So akhirnya hari ini mudah-mudahan aku bisa pulang sore ini guys. Senang. Dan aku udah sehat banget. Sudah sehat banget. Insyaallah bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi si COVID sudah dikalahkan. Yeay. Jadi terhitung dari tanggal 27 Januari sampai tanggal hari ini 10 Februari, aku sudah 16 hari ya. 27, 28, 29, 30, 31. 15 hari. Aku sudah 15 hari positif COVID-19. Jadi menurut info yang aku terima tadi pagi dari dokter, di 10 hari itu sebenarnya virusnya sudah tidak berbahaya lagi. Karena imun sistem kita sudah berhasil melawan mereka. Jadi kalaupun dia masih ada dalam tubuh kita, dia tidak aktif, dia tidak fighting, dia tidak lagi merusak organ-organ tubuh kita. Jadi udah tinggal bangkai-bangkainya aja, kayaknya bangkai-bangkai virusnya aja. Dan itu tidak berbahaya sama sekali katanya. So let's see. Hari ini kalau kita keluar, jangan takut mendekatiku ya guys. Karena aku sudah sebenarnya completed 15 hari positif COVID-19. Tapi menurut Dubai Health Authority, setelah 14 hari aku bisa minta itu apa, surat certification of bebas COVID tanpa harus PCR juga. So let's see, tetap harus jaga kesehatan, tetap pilih untuk stay at home kalau nggak ada kegiatan yang urgent. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan less touch point ya, jangan terlalu banyak bersentuhan, dan maintain the social distancing. Okay. Stay safe guys, stay safe ya, jangan sampai terkena virus. Nggak enak banget rasanya ya. So salam sehat dari aku, love you, assalamualaikum. Ready to go home ya, akhirnya pulang. Akhirnya pulang guys. Malam ini udah bisa tidur di rumah. So the quarantine is finished. I fought the coronavirus COVID-19 and I won. Yay, sembuh guys. Alhamdulillah. Okay. Which one? This one. Thank you. So I'm going home now. Bye bye hospital. Bye bye.